pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Suprianto dari Balai Diklat di Magelang. Selamat datang di Magelang. Ini adalah Balai Diklat Kepemimpinan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan berada di pusat kota Magelang. Pada saat ini saya akan sharing bahwa ada beberapa orang yang merasa takut untuk datang ke sini. Kenapa? Karena ada sebuah tugas yang menurut mereka luar biasa. Tingkat kepemimpinan tingkat 4 yang pola baru ini mengandung tugas atau mengandung misi untuk membentuk pemimpin perubahan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan proyek perubahan. Ada 5 tahap di dalam tim pola baru ini. Yang pertama, peserta dekat tim 4 ini akan masuk dalam namanya diagnosa kebutuhan organisasi. Di tahap pertama, di tahap kedua adalah membangun komitmen bersama. Ini sifatnya adalah off campus. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga adalah merancang perubahan dan membentuk tim. Ini dilaksanakan di dalam kampus pendidikan. Dan yang keempat adalah mereka melakukan implementasi proyek perubahan selama 2 bulan di kantor masing-masing. Dan yang terakhir, yang nomor 5, tahap 5 adalah evaluasi dan mereka akan melakukan penyajian tentang hasil apa yang sudah dilakukan selama implementasi proyek perubahan. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah materi mana peserta dekat itu ternyata sangat menikmati apa yang dinamakan dengan proyek perubahan. Sesuatu yang menyenangkan, bukan yang menakutkan, tetapi yang menyenangkan dan menantang. Ya, berikut ini adalah tayangan-tayangan saya tentang proyek perubahan, bagaimana dari tahap 1 sampai dengan tahap 2 sampai dengan tahap 3 yang diakhiri dengan seminar rancangan proyek perubahan. Selamat menyaksikan. Proyek perubahan merupakan kegiatan pembelajaran dengan bimbingan para coach yang berasal dari Balai Diklat Kepemimpinan di Magelang ini dan juga peran serta dari mentor yaitu atasan langsung dari peserta diklat tim serta dukungan dari tim work yang ada di instansi masing-masing yang sudah ditentukan oleh peserta diklat tim untuk membantu kelancaran dari proyek perubahan mereka. Mengapa perlu dilakukan proyek perubahan ini? Untuk apa proyek perubahan ini dibuat? Pada dasarnya, proyek perubahan merupakan wahana atau sarana bagi peserta untuk membuktikan kemampuannya di dalam menerapkan kompetensi kepemimpinannya. Diklat PIM Pola Baru ini pada dasarnya adalah ingin membentuk pemimpin perubahan yang bisa membawa organisasi atau unitnya menuju kinerja yang semakin baik lagi. Dan Balai Diklat Kepemimpinan Magelang ini memberikan pembekalan kepada peserta mulai dari konsepsi teori proyek perubahan, kemudian apa saja muat dari proyek perubahan itu, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara menyusun dan menyajikan rancangan dari proyek perubahan. Nah, rancangan proyek perubahan ini merupakan output dari tahap ketiga diklat tim pola baru ini. Setelah itu, tahap keempatnya mereka akan mengimplementasikan dan kemudian nanti terakhir mereka menyajikan hasil implementasi proyek perubahan di unit masing-masing. Proyek perubahan yang baik memiliki kriteria yang pertama adalah perubahan itu merupakan gagasan yang orisinal. Ada novelty, ada kebaruan di dalam inovasi yang dilakukan oleh peserta diklat PIM. Kemudian yang kedua, proyek perubahan ini diharapkan bisa bermanfaat tidak hanya bagi kantor masing-masing, tapi juga bagi stakeholder kantor yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, proyek perubahan itu dikatakan baik ketika ada kejelasan keterkaitan antara perubahan yang dilakukan dengan hasil atau output, bahkan outcome yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat tahapan atau milestone dari proyek perubahan itu yang jelas, tersaji, terstruktur, dan sistematis. Dan yang terakhir adalah mereka bisa mengidentifikasikan dengan baik dan bisa memetakan strategi untuk menghadapi stakeholder yang akan terkena dampak dari proyek perubahan itu. Tahapan dari proyek perubahan yang pertama dimulai dengan ketika di tahap kedua peserta diklat PIM melakukan kegiatan yang disebut membangun komitmen bersama. Disitulah kompetensi untuk mendiagnosa kebutuhan perubahan organisasi dibuktikan oleh peserta diklat PIM. Kemudian di
dalam membangun komitmen bersama itu mereka juga memetakan stakeholder, menjajaki kemungkinan untuk melakukan perubahan di kantor masing-masing, dan setelah itu peserta diklat akan merancang proyek perubahan mereka dan menyusun tim yang akan dilibatkan di dalam perubahan yang akan dilaksanakan di kantor tersebut. Tahapan berikutnya, mereka akan melakukan implementasi proyek perubahan di dalam sebuah laboratorium kepemimpinan. Ini dilakukan di kantor masing-masing dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, dan hasilnya nanti akan dipertanggungjawabkan dengan seminar akhir, yaitu evaluasi di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Demikianlah tahapan-tahapan dari proper yang ada di Diklat Tim 4 Pulau Baru ini. Oke, gimana Bu Imar? Sudah siap untuk bimbingan hari ini? Oke, jadi seperti yang sudah Bu Ima pelajari, jadi kita dalam jumlah. Ya, selamat dikerjakan ya. Oke, saya tunggu ya. Oke, terima kasih Bu. Sudah mau ngajak kemarin. Aku juga mau ngajak sama Payung. Katanya itu gue yang sesuai dengan Payung. Ya, mungkin tujuannya biar kompensi itu saya juga dari visi yang mesti ada. Tapi capek juga ya. Mungkin karena jadi milir. Terima kasih sudah bergabung di ruangan ini. Ini judul yang relatif baru. Untungnya aplikasi pelaporan capaian kerja yang terintegrasi, jadi semua seksi terhubung pada satu, jadi di satu tempat kita bisa melihat di dunia alur kerja dengan pelaporan. Tidak banyak harus baik atau rekornya optimal. Jangan lupa aja. Selamat pagi, selamat datang di Magelang. Terima kasih atas kasih sayang sama Pak Baso kepada Pak Sigit dan Pak Yesi serta Pak Baso Kapudin. Jadi seminar kita kali ini kita akan bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama nanti Pak Baso. Pak Baso, waktunya kita mulai dari sana. Pak Sigit, Pak Sigit, selaku pemicu pada perubahan itu tidak menjadi kewenangan lagi dari itu. Baik, Pak Baso. Lagi Mbak Ayu. Halo Pak. Apa kabar? Pak, tadi sih terima kasih atas waktunya Pak. Ini saya ingin tahu Pak, dan Bapak peserta diklat di Magelang 211 ya Pak. Di tempat ini Bapak sudah selesai melaksanakan seminar. Boleh gak cerita gimana dinamika di dalamnya itu seperti apa? Sebenarnya pengalaman diklat ini sangat berbeda ya. Bisa menyesuaikan sesuai dengan harapan yang diinginkan dari kegiatan sekolah. Awalnya sih saya pikir kayaknya berat nih topiknya, leadership lah inilah apa segala macam. Udah gitu lama ya kan? Yeah. Akhirnya ya udah nggak apa-apa kita jalanin aja. Tapi ternyata pas dijalanin kebetulan dapat teman-teman yang asik, nggak berasa. Saya kan tipe gagasan, iya. Kalau teman-teman itu banyak yang tipe tindakan, ya. Otomatis karena ada kita harus disuruh membuat inovasi. Kalau tipe gagasan seperti saya itu kan terbakar dulu. Oh, kita iya. Harus melihat ada tahapan strategi yang harus disusun itu. So, strateginya itu harus melihat lingkungan luar dan lingkungan dalam. Dari banyak pertimbangan-pertimbangan itu, kemarin saya dengan teman-teman itu sedikit ketinggalan kereta ya, karena bagian mencari permasalahan dan solusi itu agak panjang, baru kemudian ke bagian program. Baik, saya doakan juga sukses ya. Terima kasih dan salam buat teman-teman di Papua. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Pak. Ya. Hari ini pagi. Yeah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi tayangan kami tentang peserta diklat tim mulai dari tahap pertama, tahap kedua sampai dengan tahap ketiga.
saat ini mereka sedang menjalankan yang namanya implementasi proyek perubahan atau dalam teknologi lain disebut laboratorium kepemimpinan. Jadi, apa yang perlu ditakutkan? Mari datang ke Magelang bersama-sama dengan kami untuk menjadi pemimpin perubahan. Saya Suprianto dari Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Somehow, no, I-